lagu legend rock tahun 80-an menjadi lagu emo. Gimana jadinya? Kita lihat. Assalamualaikum, kembali lagi di Bomas Bomas Rekom. Oke, ya kelihatan musikal banget kan. Kali ini gue pengen merekomendasikan musik 80-an, tepatnya rock tahun 80-an yang di remake kembali di tahun 2000 oleh band emo, dua band emo tepatnya. Lagu itu adalah Under Pressure yang pernah hit di zamannya di tahun 81-an yang dibawakan oleh Queen featuring dengan David Bowie. Pada awal debutnya di tahun 81, lagu ini hanya sebagai single. Tapi setelah meraih sukses, akhirnya dimasukkan ke dalam album Queen yang berjudul Hot Space yang merupakan album ke-9 di tahun 82. Wajar lagu ini sukses ya, karena dibawakan oleh dua musisi ternama Britania saat itu, Queen dan David Bowie. Dan kali ini yang gua mau rekomendasiin adalah lagu Under Pressure versinya The Used dan Nicki Michael Romance, dua band asal Amerika yang memiliki genre hampir sama, emo rock alternatif. Mereka membawakannya di acara MTV Charity di tahun 2005. Ini charity-nya tuh diadakan khusus untuk korban tsunami di akhir tahun 2004 yang terjadi di Asia Selatan, Asia Tenggara. Oke, tanpa berbasa-basi, kita cus videonya. This song's for the victims of the disastrous tsunami. This song was originally recorded by David Bowie and Freddie Mercury. We need your help. We need you to put your hands together when Bob and Brandon start playing. This song is called Under Pressure. Why? 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 Why?
Itu tadi lagunya yang dinyanyikan oleh dua vokalis brand ambassador Sampo. Rambutnya gondrong-gondrong, alus-alus, lurus. Gimana lagunya, asik kan? Jadi karena acara itu diadakan di tahun 2005 dan tahun itu lagu emo itu lagi hype-hypenya ya, makanya cocok banget acara ini dibawakan oleh dua band yang terkenal emo-nya. Dio sendiri masih aktif sampai sekarang, tapi gaungnya emang gak kayak dulu ya. Sementara My Chemical Romance sempat break di tahun 2013 dan akhirnya memulai kembali di tahun 2019 ini sampai sekarang. Semoga nanti sempat mampir ke Indonesia untuk konser ya, sebelum mereka benar-benar break, bubar kayak yang dilakukan Sum 41 kali ini. Oke, itu salah satu lagu rekomendasi gua yang asik menurut gua. Semoga lu juga suka kawan. Kembali lagi, dukung gua terus dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Asik. Biar gua semakin semangat merekomendasikan lagu-lagu, video klip yang mungkin belum lu banyak dengar, belum banyak lu tahu. Semoga lu jadi tahu info baru, lagu baru dari gua. Asik. Terima kasih buat supportnya sampai sejauh ini. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum.